Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Jom kita buat donat susu yang sangat gebu. Sediakan 1/4 cawan air suam. Kemudian kita nak masukkan 1 paket yeast. Daku menggunakan 12 gram sebab daku punya ni bukan paket ya. Daku beli sekedabak kau paket yeast satu bekas sebab kita selalu rajin nak memasak kan. Dan kita biarkan adunan ini, mixture ni kembang ya dalam maybe 1 jam atau 30 minit. Dalam bekas lain, 4 cawan tepung gandum kita masukkan. Dan aku tak tapis pun, tak kuasa aku nak tapis. Tiada keperluan nak tapis pun. Tidak akan nampak pun berketul-ketul ya. Kita nak masukkan adunan yeast tadi yang telah kembang. Nak tahu macam mana dia kembang, dia berbuih-buih. Berbuih-buih macam buih-buih di lautan gitu. Kita, aku malas nak masukkan sikit-sikit. Aku masukkan terus semua. Tak kuasa aku nak buat sikit-sikit. Kita ni tiada masa ya. Kita nak cepat jadi kita masukkan je semua. Tak kuasa aku. Aku menggunakan 2 biji telur. Sebenarnya 1 biji telur pun boleh kalau anda nak jimat. Kita masukkan garam secukup rasa. Seelok-eloknya garam masuk sebelum kita masuk mixture yang basah tadi ya. 6 sudu besar susu pekat. Begitu juga sepatutnya kita lagi senang. Kita masukkan susu pekat dalam mixture yeast. Begitu juga dengan telur. Barulah kita masukkan dalam tepung. Tapi tak kisah mana-mana pun boleh. Sebab dia akan naik gebu molos juga nanti. Marilah kita menguli ha. Kita campurkan semua bahan-bahan ni. Ulilah sampailah disebati. Adunan ni sebenarnya dia agak basah tapi don't worry. Boleh campur sedikit tepung tapi jangan melampau lah saat campur tepung kan. Jadi macam dia rupa macam ni tau. Memang dia akan melekat-lekat but it's okay, it's okay. Sebab masa kita nak uli nanti tekapkan acuan dia tu, kita akan letak tepung kan. Jadi kan terlebih tepung time ni kan. Kan ada pula yang koreh pula donat susu ni kan ha. Macam batu belakang ah. Masukkan 2 sudu mentega. Seelok-eloknya sekali lagi aku nak cakap, mentega ni elok kita buat masa tepung dengan early stage tu ah. Masa mula-mula tepung kita masuk dalam bekas tu, kita masukkan butter. Tutup dan biarkan dia naik selama 30 minit atau 1 jam. Tu dia selepas 1 jam ianya menjadi double barrel. Double the volume macam tu. Point. Kita cucuk tangan kita. Nampaklah gobu terasoi gobu eh. Okey, kita taburkan tepung gandum ke atas tempat kita nak menguli tu ha macam ni supaya tidaklah ionya melokek-melokek kek kita punya penguli tu ha. Ah nampak kita akan gunakan tepung tu juga ke atas tepung kita yang tadi melekit-lekit tu. Jadi dia tidak akan melekit. Kita uli-ulikan dia lagi bagi dia cantik sebelum kita nak ratakan dia. Tu dia dah bolat-bolat. Kita kena bolat-bolatkan macam ni. Okey, kita ulikanlah dia bagi ketebalan dia dalam 2 cm dan gunakan penekap untuk bentukkan dia cantik macam ni ha, nampak bolat-bolat begitu gobu-gobu. Letak dalam kertas macam ni, senang tak melekat-lekat antara satu sama lain dan ready untuk digoreng. Hai budak ni, kalau aku memasak kat dapur, mesti dia nak menyibuk untuk tidak biarkan dia buat sepah dan buat perangai. Jadi aku bagilah satu adunan untuk dia main kan. Barulah dia senang hati dan dia pun tidaklah melalak ke apa kan. Okey, panaskan minyak masak dengan api yang sederhana dan kita bolehlah masukkan donat kita adunan tadi yang kita biarkan selepas kita uli itu, kita biarkan di dalam masa 30 minit untuk dia naik sekali lagi dan goreng kedua-dua belahnya. Jangan sampai dia rentung lah. Masa hari ini dah aku buat ni dia macam rentung sikit sebab mana dah aku nak handle cik adik comel tu lagi yang mengacau terpanggil-terpanggil-panggil. Aduh, mana dia jatuhkan benda itu benda ini. Jadi dah aku buat benda multitask ni tau. Multitask ni jadi kita punya donat jadi golap sikit lah. Tapi you all jangan jadi macam aku eh. Tapi dah buat macam mana kan? Tak ada orang nak jagakan anak kita. Hey, jadi marilah kita goreng kedua-dua belah dia dengan api yang sederhana. Ya yeah, you all.
Okey, selepas video yang dah aku buat ni, dah aku dah tak buat bentuk macam ni. Dah aku buat bentuk berbola-bola gitu, jadi berbola donat. Memudahkan kerja dan nak bergoreng pun senang. Jadi tiadalah kes yang makan menjejeh tu. Makan menjejeh gula. Siapa lagi kalau tak bukan budak comel nama Anna Syifa tu kan. Jadi bila kita buat berbola-bola tapi masih lagi menjejeh dia makan. Jadi bila buat berbola tu dia senang sikit, sekali ngap je kau makan sampai soda tak soda 30 biji kau dah tolan yo. Okey, masaklah sampai dia masaklah kedua-dua belah ni. Dah aku masa hari ni kelangkabut dengan Anna Syifa yang doktor panggil-panggil kan. Jadi aku punya jadi golap sikit donat tu. Tapi golap-golap pun masih sodap you. So you all make sure api tu sederhana dan setiasalah monitor. Suruhlah orang lain jaga anak tu time masak tu. Macam dah aku ni siapa lah nak ditolong masak. Kalau kakak-kakak ya abang yang tak ada tu, terpaksa lah aku jaga sekali budak tu. Budak yang sangat bertuah. Campurkan susu tepung dan gula icing kuantiti ikut sukati anda lah. Biasanya dah aku buat susu tepung lagi banyak daripada icing. Kau tak manis potong kaki pula kang. Kita kacau-kacaukan sebati. Ini adalah tangan comel si Jade. Masa tu dia menolong mak dia sibuk. Can I help? Daripada kau nak menolong menguli tu, baiklah kau buat kerja senang sikit. Kang menguli kang, aduhai poneng kepala aku kang. Time aku tengah stres sambil buat video ni. So biar bagi dia lah di satu kerja, iaitu campurkan adunan susu tepung dan gula icing. Baru puas hati lah dia. Aduhai budak comel dah datang balik. Dia pun sibuk nak menguli, nak main tepung. So kita bagi dia satu portion tepung untuk dia puas hati lah, duduk tepi mak dia kan. Gaulkan donat yang telah digoreng tadi masa panas-panas tu. Kita masukkan, kaup-kaupkan dia dalam adunan susu tepung dan gula icing tadi. Kemudian letakkanlah ke dalam pinggan untuk kita ngap sekejap lagi yo. Itu dia, donat susu dah siap. Alangkah gebu dia, memang sedap gila lah. Makan memang berkali-kali you all. Kalau you all buat dalam bentuk donat yang berbola tu, lagilah laku keras sekali ngap. You all, donat ni you all memang patut cuba. Ianya sangat-sangat gebu, sangat-sangat lembut. Ya Allah, menikmati makan dengan campuran susu tepung dengan gula icing tu memang marvelous. Nak mau nangis aku makan. Yummy-yummy, sedapnya Masya Allah. Dia nak lagi. Adik nak lagi? Dah habis adik makan. Mari kita ambil lagi satu untuk adik. Adik banyaknya adik makan. Dika? Dika? Merci, bye. Itu dia kita punya donat susu. Jadi jangan lupa cuba. Bon appetit. Selamat berbuka puasa. Zaman boykot McDonald's, so marilah kita buat burger kita sendiri. Ini adalah ala-ala Big Mac dengan sos Big Mac dia. Jangan lupa resepi akan datang di video Daku yang seterusnya. Jadi stay tune dan terima kasih atas sokongan anda. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.